Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di sini ada event terbarunya ya, event mencari alfabet. Ini total ada 29 alfabet. Oke, tanpa lama-lama langsung kita akan cari ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, hadiahnya itu ada ini ya, terus ada ini, dan juga kostumnya ini ya, kostum yang digambar ya. Oke, nah sekarang kita cari ya. Di sini aku udah nemuin ada 3 teman ya. Kita langsung pergi ke plaza ya. Kita pergi ke plaza, ini agak cepat aja teman-teman ya, takutnya nanti kepanjangan karena ini ada 29 huruf ya. Oke, di sini kita langsung cari di ini ya. Nah, untuk yang pertama ini aku ya, untuk C nih, kalian bisa temuin di sini ya, huruf C warna kuning ya. Nih, dapatnya ini ya, warna kuning di es krim plaza. Terus aku langsung pergi ke downtown lagi, ke tempat es krim, di situ ada huruf U kuning ya. Nah nih kita lihat ya, kita ke downtown. Oke, sabar ya teman-teman ya, ini kita coba cari lengkapin ya. Nanti kalau misalnya agak kelamaan, nanti akan aku percepat. Ah, ini ada huruf E. Nah, huruf E nya itu jalan-jalan ya. Jadi huruf E nya itu jalan-jalan di downtown. Kalian harus cari aja di sekitaran downtown ya, di sekitaran salon dan juga di sekitaran tempat itu ya, pokoknya di sekitar situ lah, salon-salon situ ya. Oke, nah terus kita cari yang ini, U. Nah, ini ya, U ada di sini ya teman-teman ya. U-nya ada di sini. Oke, kalian tinggal klik aja dapat. Nah, ini ya. Oke, jadi aku total baru dapat 3. Ini ya, U, E, U apa nih? U kuning ya, aku bilangnya U oranye, C kuning, E hijau. Nanti kita akan lanjut lagi mencari yang berikutnya. Oke. Oke teman, jadi ada tanda-tanda es krim ya. Tadi di sini di Resort Island ya, di sini di Pulau Harta di ujung sini. Tadi itu ada kayak lambang-lambang es krim. Nah, itu adalah lambang-lambang tempat huruf-hurufnya, alfabetnya. Jadi teman-teman ambil aja dan jangan bingung ya teman-teman ya. Nah, ini kayak gini, kalian ambil. Di sini aku dapat huruf N ya. Jadi di sini aku dapat N pink, itu di daerah Resort Island di deket ini, tempat Pulau Harta di Resort Island ya. Nih yang ada petinya ini, kalian di sini nanti kalian ketemu-temu es krim, ambil es krimnya, nanti muncul tulisannya. Oke, lanjut lagi mencari huruf-hurufnya. Nah, ini huruf N di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada es krimnya nih ya. Nih es krim lagi di perkemahan, coba kita ambil. Tapi di sini nggak muncul apa-apa ya. Coba kita lihat dulu di sini apakah ada something ya. Coba kita cek. Oke, nggak ada ya. Tadi huruf N itu ada di resort ya, kalau kalian lihat. Nah, ini ada lagi nih, ada petunjuk lagi nih. Nah, nih kita ambil ya kan, terus kita cari lagi petunjuknya. Oh, ini kita ambil lagi petunjuknya. Jadi es krim ini untuk petunjuk ya, untuk menemukan huruf alfabetnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita klik-klik aja, kita cari-cari ya. Nah, muncullah huruf S. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, huruf S di perkemahan warna biru ya. Oke, kita ambil aja langsung ya, dapat huruf alfabet S ya. Kita klik OK, dan di bagian ini nih. Nah, kayak gini ya. Oke, kita lanjut lagi mencari. Oke teman, di sini ada es krim lagi ya, di Resort Island. Kita balik-balik ya. Nah, kalian ambil di sini. Nah, terus kalian ambil lagi es krimnya ya. Kalian lihat di mana muncul es krimnya, di sana ya. Jadi kalian harus perhatikan sekeliling kalian. Misalnya kalau kalian ambil es krimnya, kalian harus perhatikan sekeliling kalian di mana muncul es krimnya ya. Nah, di mana lagi kalian harus cari ya. Ini kita cari dulu di mana es krimnya lagi. Memang sedikit agak membingungkan ya, tapi ya mau gimana, memang seperti itu ya teman-teman ya. Gimana ini es krimnya nih? Jadi teman-teman jangan sampai keluar ya. Misalnya kalau kalian sudah ngambil es krimnya tuh bertahap-bertahap gitu, jangan keluar. Jadi kalian harus ambil gitu ya. Kalian harus cari es krimnya di mana. Nanti di situ muncul. Nah, itu tuh ada tuh. Nah, itu huruf K. Nah, ini ya. Huruf K lagi nih, huruf K. Oke, kita ambil ya. Huruf K. Oke, ketemu. Mantap sekali huruf K. Ihi, mantap. Oke, kita lihat di sini ya. Huruf K new, mantap. Oke, kita nanti lanjut lagi cari. Oke teman-teman, masih di Resort Island ya. Nah, di sini kita dapat es krim lagi di sini ya. Ini kita ambil, terus kita lihat lagi. Wah, itu dia hurufnya muncul. Oke, dapat huruf P teman-teman ya. Dapat huruf P. Ih, mantap sekali. Jadi kalian harus ambil es krimnya, baru nanti muncul angkanya kayak gini ya.
dapat huruf P warna biru ya. Nah, ini kita lihat di sini, di sini. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman, tempat selanjutnya di plaza ya, di game zone ya, di atas game zone yang ada tempat kolam renang ini ya, di sini. Kalian bisa langsung turun aja ke sini ya, ke bawah. Di sini nggak ada es krimnya, tapi ada huruf Q. Q apa O nih ya? Oke, kita klik aja. Ketemu dan dapat huruf alfabet O ya, nih. Oke, salah-salah. Nah, yang ini ya, dapat huruf O. Oke, kita lanjut lagi mencari. Oke, teman-teman, di sini ada es krim ya, di ujung di playground plaza ya, di ujung di sini ada es krim lagi. Wah, ini ada es krim lagi di atasnya. Halo. Nih kita lihat lagi di mana. Oh, di sini es krimnya ya. Oke, oh, di seberangnya. Oke, kita ambil lagi es krimnya, teman-teman ya. Oke, let's go. Wah, di atasnya lagi. Oke, di sini ada petunjuk ya. Jadi es krim ini petunjuk ya untuk menemukan alfabetnya gitu ya. Jadi kalian harus ke ikutin lah ini ya. Ya, nah itu dia huruf S muncul di atas sana, teman-teman ya. Huruf S muncul dan aku mau makan aja ya. Di sini aku mau makan biar lompatanku tinggi. Aku nggak mengulang-ulang lagi ya. Nah kayak gini, set. Nah kayak gini ya. Dapat huruf S di sini, huruf S warna biru. Oke, lumayan. Kita klik lagi di sini, dapat huruf S warna biru. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, berikutnya di Line Friends, teman-teman ya. Di Line Friends ada es krim ya. Jadi kita ambil aja di sini, teman-teman ya. Mana nih? Nah, itu. Wah, ini dia huruf A-nya langsung muncul ya. Yeay, dapat huruf A. Mantap sekali, teman-teman ya. Dapat huruf A di sini. Oke, kita lanjut lagi mencari. Oke, teman-teman, sekarang di gedung museum ya, di museum di downtown. Kalian masuk aja ke sini ya, deket Korea ini. Terus kalian ke samping bawah ini ya. Nah, nih di bawah ini ada ini ya. Nah, nih ada huruf nih ya. Oke, dapat huruf O, teman-teman ya. Kita klik di sini, terus kita klik. Nah, ini dapat huruf O ungu ya. Oke, kita lanjut lagi mencari. Oke, teman-teman, di gedung polisi di downtown ada ya, di atasnya sana. Kita langsung pergi ke atas ya, teman-teman ya. Kita langsung pergi ke atas di gedung kantor polisi ya. Di atas kita langsung cari, teman-teman, di atas sini dan dapat ya huruf H besar di sini, teman-teman ya. Oke, lumayan dapat huruf H besar dan kita klik di sini dapat H hijau ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke, teman-teman, huruf selanjutnya ada Y ya. Di sini kita langsung ke WC ya, di WC cewek ya, di sini di sekolah, di WC cewek. Jadi teman-teman langsung duduk di sini nih. Nah, di sini ya. Nah, loh, mana nih? Nah, itu ya. Tuh, muncul huruf Y-nya ya di sini. Oke. Nah, kalian ambil. Oke, dapat huruf Y ya. Jadi kalian tinggal duduk, nanti keluar huruf Y-nya ya. Oke, kita langsung cari lagi. Oke, teman, berikutnya itu agak sulit ya, di dalam gedung konser. Jadi kalian ke gedung konser ya yang ada di plaza. Kalian masuk ke dalam sini nih, masuk ke dalam sini ya. Terus kalian cari di tempat masuk-masuk dalamnya lagi ya. Kaget banget aku di sini, susah banget temennya nyarinya. Ternyata dia di dalam galon air ya. Oke, kita langsung aja ini temen ya. Let's go. Nah, ini aku takut copyright ya. Aku takut copyright, jadi aku akan kayak gini aja ya. Aku jalan nunduk, temen ya. Nah, aku jalan nunduk kayak gini, temen ya. Nah, kayak gini. Terus kalian pergi ke ujung ya. Kalian pergi ke ujung yang mana, Bang? Yang ini nih, di sini nih. Nah, ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, terus kalian ke sini nih. Nah, habis ke sini kalian pencet nih. Nah, pencet. Nah, dapat huruf E ya. Oke. Nah, terus di sini teman-teman keluar aja ya. Kalau sudah selesai langsung keluar aja. Oke, dan kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, sekarang posisi ada di dalam mall. Mall deketnya Misi Bonobono yang ada runway-nya, fashion-nya. Nah, kalian masuk ke dalam, terus kalian ke atas ya. Kalian ke atas di sini, terus kalian ke samping ke sini nih. Temuin yang ada orang kecil di sini ya, NPC. Nah, ini dia megang huruf L nih. Ya kan?
dia megang huruf, kita lihat nih. Nih, kita ambil aja ya. Oke. Okay. Ya, kita job quiz ya, job quiz. Oke, okay, pertanyaan pertama, siapa nama karyawan penjual es krim di Plaza? Ya, Mbak Es Krim. Benar. Terus pertanyaan berikutnya, siapa teman-temannya sedang menjalankan event saat ini? Kup dan Kone, ya kan? Nah, pertanyaan terakhir, berapa harga SM Bintang Meletup-Meletup? 40 star, teman-teman ya. Yes, dapat. Yes, hihi, kita ambil. Dapat huruf L ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, jawab pertanyaannya, ikutin aja dan kita lanjut mencari lagi. Oke, teman-teman, selanjutnya di downtown ya. Kita ke sebelah hotel, terus di depan pom bensin ya. Di sini depan pom bensin ada es krim ya. Jadi kalian harus ambil es krimnya. Oke. Kita lihat lagi es krimnya ya. Kalian ambil-ambilin. Nah, itu dia muncul di sini. Nih ya. Nah, terus dia muncul di sini deh. Dapat huruf R. Mantap sekali, teman-teman ya. Dapat huruf R kita. Eh, mana ini? Di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kalian di supermarket ya, supermarket di downtown ya. Kalian kalau sudah beli gula, tepung, tahu pasti ya. Nah, di dalam supermarket ini langsung teman-teman ke dalam gudangnya ya. Kalian ke dalam gudangnya, di sini kalian cari ya. Di sini gudang. Terus kalian ke sini nih. Nah, kalian klik rasanya yang di sini ya. Nih, kalian klik yang ini. Nih. Nah, ini terus kemana ya? Oke. Sabar ya teman-teman ya. Terus kita antar ke mana nih? Antar ke mana ya? Oh, di sini. Nih nih huruf Y. Nih ya. Nih huruf Y di atas. Aduh. Nih. Nah, dapat ya. Huruf Y. Oke. Nih, dapat ya di sini huruf Y-nya. Oke, kita cari lagi. Oke, teman-teman, selanjutnya kalian masuk ke dalam hotel ya. Kalian masuk ke dalam hotel di downtown ya. Kalian masuk ke dalam hotel, cari ruang spa ya. Pokoknya dia di pas masuk hotel tuh sebelah kanan, kalian masuk aja lurus-lurus. Nah, nanti sampai kalian mancing di sini ya. Bukan mancing, ada tempat area pemancingan di sini ya. Tempat santai spa. Nah, di sini nih. Nah, ini ya, dapat huruf I ya. Oke, dapat huruf I di sini. Ya, oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita ke 7-Eleven, teman-teman ya. Kita ke 7-Eleven, masuk aja. 7-Eleven itu di Plaza ya. 7-Eleven itu di Plaza. Nah, dia tuh di sini nih. Nah, di sini ya. Nah, di bagian ini nih. Nah, dapat ya. Oke, dapat ya huruf R-nya di situ. Dan kita dapat huruf R ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, di sini ada ya. Nah, di sini ada. Jadi kalian tinggal pencet bolanya ya. Kalian pencet bolanya, kalian tendang, terus kalian keluar dari tempat bolanya ya. Kalian langsung pencet ini, dapat huruf E ya. Oke. Nah, di sini ya dapat huruf E-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, kita langsung ke tempat spa ya. Kita langsung ke tempat spa di downtown ya. Itu adanya di Cahong, teman-teman ya. Cahong sini, teman-teman pergi ya ke sini ya. Di tempatnya yang keramas itu ya. Nah, di sini let's go. Kita cepet yuk, kita ambil yuk. Nah, jadi kalian keramas dulu lah ya kayaknya di sini. Kalian keramas-keramas dulu, santui-santui dulu lah ya. Kayak sayur brokoli santai ya. Nah, di sini oke, ya, kita telah mencuci rambut. Jadi ini kalian harus melakukan animasinya ya. Kalau nggak melakukan animasinya, nggak akan keluar tuh hurufnya ya. Oke, nah ini kita lihat ya. Kayaknya udah selesai. Ayo, let's go. Oke. Nah, beres ya. Dapat huruf ini, huruf M ya. Oke, teman-teman, udah ketemu ya. Kita lanjut lagi mencari. Oke, kita langsung ke sekolah, teman-teman ya. Kita ke sekolah dan kita cari ruang kepala sekolah kalau nggak salah ya. Kita cari di ruang kepala sekolah, di situ ada huruf juga ya, teman-teman ya, ada alfabet. Oke. Kita langsung ke ruang kepala sekolah ya. Mana ruang kepala sekolah? Di sini. Nah, ini nih, di sini kayaknya nih. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita harus pencet ini dulu nih.
ya, kita harus pencetin ini dulu. Jadi kita harus belajar dulu, duduk dulu ya, baru nanti kita dapatnya apa alfabetnya ya. Oke, teman-teman, di sini ada yang GG ya. Jadi teman-teman di sini ada huruf E ya di pet shop. Di sini kalian tinggal ambil ya. Nah, di sini. Nah, cuman nanti kalau kalian sudah mandikan pet kalian ya, mandikan pet kayak gini, kalian tuh pencet escape yang gambar pintu yang pojok sebelah kanan ya, pojok sebelah kanan yang gambar pintu itu. Nah, nanti akan muncul ya huruf E-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman, huruf T nya ini aku udah dapat ya. Jadi kalian tinggal berdiri di pinggir seperti ini aja ya. Kalian tinggal berdiri di pinggir seperti ini ya. Kalian berdiri di pinggir, tunggu nanti sampai atas kelihatan aja huruf T nya langsung kalian klik aja huruf T nya dan ambil ya. Oke, ini sudah dapat huruf T nya oke, kita lanjut lagi sisanya. Oke teman, sekarang kita main di dalam game zone ya. Nah, di sini kita klik aja di sini ya. Nah, ini kita pukul ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita main-mainkan yang ini, tinju-tinjuan ini di dalam game zone, terus kalian ambil deh. Dapat ya. Oke, ini kurang 1 2 3 4 lagi, teman-teman ya. Oke, kurang 4 aku akan cari lagi, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, sekarang mencari huruf M-nya ya. M itu yang di tengah laut, yang di Pulau Resort di sini ya. Nih, kalian lurus aja nanti ketemu kok ya. Nah, ini ya. Huruf M-nya. Nah, ini ya. Ini posisinya berada di sini ya, deket resort ya. Nanti kalian ambil aja di sini, dapat ya. M, oke, sudah clear ya kan? Itu posisi, kalian lihat posisiku aja nih di sini. Nah, pokoknya ada kapal karam lurus aja ya. Ada ini teman-temanku ganggu ya. Nah, pokoknya dari kapal karam tuh kalian lurus aja, nanti ketemu huruf M-nya ya. Oke? Oke teman, di sini ya. Yang berikutnya itu di kalau kalian masuk ke downtown rumah sakit, langsung aja pergi ke kiri ya, kayak gini, ke kiri. Terus kalian ke ruang operasi ya ini. Nah, kayak gini, terus kalian pencet yang ini nih. Nih, ya. Oke, terus ini. Nah, kayak gitu. Nah, tuh muncul ya. Eh, mana nih? Oke, sebentar. Nah, itu ya muncul ya. Ini kita ambil. Oke. Jadi kalian periksa gitu ya. Kalian periksa aja, pencet-pencetin aja periksa. Kayak gitu. Oke. Nah, ini udah dapet. Sisa berapa lagi nih? Sisa 2 lagi, teman-teman. Oke, let's go. Oke, teman-teman, ternyata pas kita duduk, pas baca buku, itu ada huruf N yang melayang-layang ya. Nih, kayak gini. Nah, jadi kalian langsung ambil aja. Nah, kayak gini ya. Oke, sisa 1 lagi, teman-teman. Let's go. Kita cari ya. Oke teman, jadi ini aku sudah cari-cari ya, R-nya itu katanya di daerah laut sebelah sini nih teman-teman ya. Cuman aku udah muter-muter nggak dapet ya R-nya. Apakah benar di sini atau enggaknya? Kayaknya nggak tahu juga. Tapi yang pasti kalau kalian lihat grup di Vietnam atau di global, pokoknya di sekitaran sini. Jadi di sebelah M ya. Jadi kalau kalian dapat M tuh di sebelah sini, R-nya tuh di sebelah sini. Pokoknya gitu ya. Jadi teman-teman nanti cari-cari aja ya di sekitar sini ya. Semoga aja nanti dapat. Di sini aku belum dapat ya. Yang penting aku upload dulu videonya dan sudah aku jelaskan semua ya. Semua tulisannya tadi dapatnya, dan aku nanti akan cari sendiri R-nya ya. Aku akan cari sendiri nanti R-nya. Tapi semoga teman-teman nanti bisa terbantu lah ya untuk mendapatkan huruf-huruf yang lainnya ya. Oke, di sini aku akan klaim aja dulu ya. Ini akan aku klaim. Dapat 1500 dan dapat juga apa ini? Kali 3S ya, sama apa lagi nih? Oke, cream cup ya. Nah, terus ini juga nih. Ini mana nih? Nah, ini dapat game sama dapat sandal taburan coklat. Jadi sisa yang ini ya, bajunya ya. Nah, nanti R-nya ini aku akan cari sendiri ya. Pokoknya sekitaran sini deh ya. Teman-teman nanti cari, kalau misalnya aku dapat, aku akan kasih di kolom komentar aja pin ya, teman-teman ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini videonya ya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk R-nya cari aja di sekitaran sini ya, pasti ada kok ya. Cuman aku nggak hoki nih, belum dapat ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Kalau misalnya ada tambahan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.